Ya, yang Kak Mah. Mana tempatnya 9 itu yang terakhir itu ya pokoknya. Tidak, kalau salah ini kan ini rumusnya malah salah. Di sana ada tinggi 1. Ya. Kenapa di bawah ini 3? Seharusnya juga 1 di sini. Ya. Yang penting rumusnya dulu, Bu. Ya. Rumusnya tetap dibagi 9. Nah, gitu. Karena 400 bagi 9, Pak, kan? Heeh. Dapatnya 88,88. Iya, nah, itu. Berarti ini yang salah. Itu loh, Bu. Ini yang salah jumlahnya. Ya. Jadi yang di persoalan seperti sini tadi, misalnya seharusnya di sini, lalu angka 1, ya. Karena di sini kan rumusnya tadi, ini angka 1 bukan 3. Ya. Kan gitu ya. Jadi ini tidak ada persoalan, seperti rumusnya ini. Oke? Okay. Seperti rumusnya ketemu, kok. Iya, ya. Alhamdulillah. Anak puya, Bu. Tenang. Satu sisi memang yang luar biasa. Terima kasih. Jadi saya anggap ini tuntas. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau memang ini masih ada lanjutan-lanjutan selanjutnya, bisa saja berdiskusi bersama kami bagaimana kantornya sudah saya sebutkan tadi alamatnya, ya. Ya, Bu, ya. Ini Ibu, siapa namanya ini? Maka dulu pelajarannya kalau sudah ini kerbau, ya kerbau panah, digemuk dan besar itu. Lainnya pada jadi kerbau itu. Iya, Pak. Baik, berikutnya adalah multikultural. Apa maksud itu, Pak? Beragam budaya, adat istiadat. Ayo. Landasannya adalah tentang pemerintahan daerah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian pasal 37 ayat 1, salah satu di dalamnya, di dalam itu pendidikan dasar ada muatan lokal. Ini kitabnya, Bu, untuk membahas lebih lanjut. Nanti dibagi barangkali gratis oleh rekan-rekan GSE. Kita punya dasar hukum, Bu. Orang cerdas harus kuat dasar hukumnya. Bu, pasal ini bukan mulut, no. Ajak ke nong, aku nyok. Ya, Bu, buka ini lagi kitabnya. Pasal 37 ayat 1, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat. Pertama, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam dan seterusnya, sampai terakhir muatan lokal. Jelas? Jelas? Bahasa di sini maksudnya bahasa Indonesia. Sudah jelas? Kok mulai setengah dari turun daun kita? Kak jelas? Kak tepuk, jadi sunyi dengan kak jelas. Oh, kan? Kan? Dan lain-lainnya kita kemau coba. Buna bakar-bakar. Buka, lanjutkan. Sama. Nah, tujuannya, tujuan secara umum, acuan bagi satuan pendidikan SDMI dan seterusnya, dalam pengembangan mulok, yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Kemudian tujuan khusus memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Lebih jelas lagi terutama agar peserta didik dapat, pertama, mengapa muatan lokal ini kita berikan? Agar anak-anak kita bisa mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam sosial dan budayanya. Boleh. Hari ini, anak-anak di Aceh kita sedang studi di Malang. Saya suruh kembangkan kesenian rakyat meskah. Sampai orang Cina Malang, Bu, belajar setiap hari itu. Tidak mungkin, anak-anaknya. Tapi, kayak Bang Pegah, ketagihan anak-anaknya. Sampai dia anak Cina bahasa Aceh. Walaupun hayah macam-macam. Hayah, biarlah. Bapak satu kumpul. Kumpul ada tanda. Tapi tak apa-apa. Ini kan sudah berbagi. Sudah terjadi silaturahmi nasional. Andai kata dia muslim, dahsyat ini kalau dijadikan perkawinan silam. Bisa menghabit melahirkan bibit unggul. Seperti B.J. Habibie. Perkawinan silam akan menghasilkan orang cerdas. Kawin tanpa keturunan akan menghasilkan orang-orang ideal. Betul. Betul, Bu? Maka Allah menciptakan berkaum-kaum bersepu-sepu untuk saling berkenalan. Para talib, dia tidak berkawin yang penting satu akidah. Sehingga profil wajah akan berganti
dari Pak Kedir kan. Ya kan? Saya keturunan Makassar, Bu. Sampuran Aceh. Itu. Maka murni nasional. Ketimbangan nasional itu. Bayang memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai aturan yang berlaku di daerahnya serta melestarikan mengembangkan nilai-nilai budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Bagus tak Ratenska? Nah, selama Pak Ramli jadi bupati macam-macam tak cari. Lagi tepuk semangat, lagi tepuk tangan, sekali tepuk 100 ribu. Rapai sama anda Ratenska Beskat sudah hampir sebagian jadi PNS Bu. Yang buat berarti bayangkan lapangan pekerjaan dapat. Punya sama sekali nggak ada. Nah, misalnya seperti buku bahasa Aceh, sama sekali nggak ada. Kami cari kemana-mana nggak ada penunjang untuk mengajarkan bahasa Aceh di sekolah-sekolah kami. Jadi bagaimana kami terapkan materi yang sudah kami dapatkan ini? Terima kasih Pak, cuma itu aja. Cuma kami sangat bangga mendapat tutor seperti Bapak. Alhamdulillah, semoga kami dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang sudah diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya mampu mengantar walaupun tertatih-tatih untuk pendidikan Kabupaten Aceh Barat paling tidak rayon kecamatan Samatiga. Terima kasih, sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Dan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.